Halo, berjumpa lagi di Viral News Tips. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana sayur rebus agar terlihat tetap hijau ketika dia sudah dimasak atau sudah direbus. Oke, di sini bahan-bahannya saya punya sayuran-sayuran hijau yang sudah saya potong dan sudah saya bersihkan. Untuk sayuran hijau apa saja itu bisa. Di sini hanya sebagai contoh saja. Air untuk merebus. Di sini ada garam halus. Bisa juga nanti digunakan garam kasar dan ada minyak sayur. Adapun langkah-langkahnya, kita masukkan air ke dalam panci. Air untuk merebus. Setelah airnya mendidih, sekarang kita masukkan garam halus. Kita masukkan garam. Dan kita masukkan minyak sedikit saja. Lalu kita masukkan sayur yang akan kita rebus tadi. Kita masukkan sayurnya. Lalu kita tutup sebentar. Setelah tadi kita tutup dan kita diamkan sekitar 4-5 menit, sekarang sayurnya sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Ya, demikianlah Sobat Viral. Ini sayurnya tetap hijau walaupun telah direbus, tetap segar dan cantik. Demikianlah tips rebus sayur agar tetap hijau kita kali ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk Sobat Viral semuanya. Sampai berjumpa lagi di tips dan resep kita selanjutnya.